Selamat berjumpa dalam program Inspirasi Keluarga, serial Jalan-Jalan Keluarga Jarot. Hari ini saya mau bercerita ketika kami sekeluarga berjalan-jalan ke kawasan Solo dan sekitarnya. Karena emang Solo ini juga salah satu kota wisata di Indonesia, terutama wisata budaya. Ada Museum Radya Pustaka, ada Keraton Solo, nggak jauh dari Solo. Kalau mau wisata alam, maka Tawangmangu, kawasan seperti puncaknya Jakarta, ada air terjun Grojogan Sewu. Grojogan itu air terjun, Sewu itu 1000, karena dipercaya tingginya 1000 meter. Nggak percaya, hitung sendiri. Masih ada lagi Sangiran. Wah, ini di mana banyak fosil-fosil Pithecanthropus erectus dari berbagai zaman atau abad yang merupakan sejarah peradaban manusia. Lalu juga ada candi, ya. Jadi kalau Magelang, Jogja, wilayah sekitarnya ada Prambanan, Borobudur, maka di Solo ada Candi Sukuh, Candi Ceto. Nah, ini lokasinya di gunung gitu ya. Jadi kalau pergi ke sana maka bukan hanya menikmati candinya, tetapi juga kebun-kebun teh di sekitar Candi Sukuh, Candi Ceto. Wah, itu anak-anak saya, remaja, pemuda, milenial senang banget. Kenapa? Instagramable. Wah, enak buat dipasang di Instagram. Udah lama gak ke pulang kampung, karena itu sampai kampung-kampung saya. Dari Karang Pandan, Kemuning, turun ke bawah sedikit, Ngargoyoso, itu kakek nenek saya, nenek moyang saya di sana. Ketika saya ke sana, wah ternyata di kanan kiri jalan sekarang sudah banyak kafe-kafe modern. Ya, memang kalau bagi orang Solo sendiri, wah larang mas, larang itu mahal. Tapi bagi kita orang Jakarta, oke lah gitu ya. Dan tempatnya bersih dan nyaman. Dengan perjalanan, dengan banyak jalan-jalan, apa yang kami dapatkan? Tentu ya bisa belajar budaya dari Keraton Solo. Kita bisa belajar sejarah dari Museum Radya Pustaka ataupun Sangiran. Tetapi memang kalau anak-anak remaja sekarang, pemuda sekarang lebih menikmati ketika mereka ada di alam gitu ya. Apalagi alamnya unik. Penduduk di sana menyebutnya udah ke Gunung Teletubbies belum? Saya pikir apa itu Gunung Teletubbies? Kebun teh yang gedungnya gluduk-gluduk-gluduk gitu. Oh, kayak di film Teletubbies gitu ya. Kami sekeluarga juga bikin video klip di kebun teh gitu ya. Dan sambil ketawa-ketawa karena ada aja adegan-adegan yang konyol yang membuat semuanya tertawa. Ini dia yang saya mau bahas. Dan jadikanlah keluarga itu keluarga sukacita. Karena hati yang gembira, obat yang manjur. Ya, itu tulisan Salomo dalam kitab Amsal. Hati yang gembira, obat yang manjur. Bentuk praktisnya apa itu? Gembira itu ya. Bentuk praktisnya tertawa, bercanda. Dan bukan hanya soal obat manjur dalam arti menaikkan sistem imun. Sehingga kegembiraan itu bikin orang sehat. Tapi juga membangun relasi yang kuat. Contoh, ya contohnya misalnya waktu sekolah atau kuliah dulu. Punya sahabat kan, apa yang dilakukan orang dengan sahabatnya? Bercanda ya kan? Oh, bercanda waktu pacaran juga bercanda. Kadang-kadang kalau sudah menikah, gak bercanda lagi. Kenapa? Karena pasangannya bukan teman bercanda yang baik. Jadi waktu suami melucu gitu ya, istri berkata, gak lucu, gak lucu. Ya, ngajak bercanda ini sebenarnya gak lucu, gak lucu. Ya sudah, begitu pulang ke rumah, sekarang saatnya serius gitu. Kenapa banyak orang di rumah serius, bapak-bapak di rumah serius gitu ya. Karena kalau bercanda dikomentarin, gak lucu, gak lucu. Jangan lucu melulu, kerja, bayar tagihan. Akhirnya di rumah gak pernah bercanda gitu. Begitu keluar rumah, wah lucunya keluar. Ketawa-ketawa dengan teman. Dan ternyata ketawa ngakak-ngakak, bahkan ledek-meledek, bercanda. Itu membangun relasi yang kuat. Orang yang bersahabat, bercanda itu gak marah. Maka ini menjadi tolak ukur sebenarnya, indikator yang sederhana. Suami istri itu hubungannya kuat gak? Bisa bercanda gak? Bisa ledek-meledek gak? Gitu. Kalau kita tuh bersahabat, punya sahabat karib gitu, bercanda tuh gak marah gitu kan. Nah ini kok aneh ya, keluarga kok bercanda marah. Orang tua anak bercanda marah, dicandain marah. Berarti ada relasi yang tidak benar di sini. Karena itu saya memberikan sebuah insight atau inspirasi yang sederhana, yang gampang. Dengan liburan, dengan jalan-jalan, terbangun suasana akrab. Nah di situ bercandalah, kembangkanlah sikap humor. Bahkan ketika pasangan menceritakan cerita lucu yang kita sudah tahu, ketawa saja. Cerita lucu itu diceritain dua kali juga lucu kok gitu. Jadi misalnya istri bilang, nih ada video lucu banget nih. Oh iya, gitu ya. Padahal kita sudah dapat juga video itu. Kan kita orang yang ikut WA group banyak gitu ya. Saya orangnya lebih gaul daripada istri. Jadi, tapi kalau misalnya dia nunjukin yang lucu gitu ya, kita ketawa lagi gitu. Jangan, ah udah tahu, udah dapat yang lain.
ini bukan sebuah relasi yang baik. Ketika sikap humor itu dikembangkan, bahkan orang yang tidak lucu bisa jadi lucu loh. Jadi akhirnya keluarga menjadi tempat di mana kita bisa tertawa bersama-sama, bercanda bersama-sama. Karena keluarga itu adalah pribadi-pribadi yang tinggal bersama dalam jangka yang panjang. Coba menikah umur 30, matinya 80, apa enggak 50 tahun itu tinggal bersama. Makanya kalau yang sekarang baru menikah setahun gitu, coba pikir, masih 49 tahun lagi sama makhluk satu itu. Kalau nggak bahagia, repot urusannya, ya kan? Tapi kalau bahagia, ya dinikmati. Nah, bahagia itu nggak turun dari langit. Bahagia itu bisa dibentuk. Misalnya, ini membangun kebiasaan keluarga dengan banyak berjalan-jalan, wisata, liburan. Tentu tidak harus liburan yang mahal, ya kan? Kalau tinggalnya di Solo, ya ke Kemuning, ke Tawangmangu, deket. Tinggal di Jakarta, ya ngapain jauh-jauh ke sana. Puncak ada, dan puncak itu bukan cuma puncak sebenarnya. Jalur 1, jalur 2, lewat Sentul tuh naik ke atas. Wah, ternyata view-nya juga bagus, banyak air terjun di sana. Jadi kita bisa berkreatif untuk membangkanakan liburan-liburan yang murah. Pergi ke taman, masuk, bayar tiketnya gitu ya. Kebun teh aja loh. Jadi sebenarnya banyak tempat yang kita bisa lakukan gitu ya. Karena ya sekarang ini tuh ya tentu tiap orang punya selera. Tapi itu juga tergantung pembiasaan. Waktu saya dengan anak pergi ke Gunung Salak yang gak jauh dari Jakarta, parkir itu tiket masuknya ya cuma kayak bayar parkirnya aja begitu. Selebihnya kita bisa menikmati pemandangan, udara yang segar, dan itu menyenangkan. Tujuan dari kegiatan-kegiatan liburan atau jalan-jalan adalah membangun suasana di mana nilai-nilai bisa dibangun. Tergantung nilai apa gitu ya. Kali ini mau menanamkan soal budaya bangsa, besoknya lagi mengenai nilai kejujuran, besok lagi integritas. Jadi si kepala keluarga, si ayah atau si ibu nih sudah punya niat sebenarnya ya, nanti mau mengajarkan nilai-nilai dalam kegiatan ini. Dan kadang-kadang nilai-nilai yang mana itu bisa spontan. Begitu pas suasananya begini, ngobrol pas sambil ini, pas suasananya hujan, waduh, paling mengeluh ya. Kita tuh bersyukur, percaya dah, segala sesuatu tuh pasti ada baiknya. Coba yuk kita cari tempat berteduh gitu. Begitu cari tempat berteduh, ketemu kafe yang bagus banget. Loh ini, wah, gak bener kan ya. Kalau gak hujan kita gak kesini nih. Dari kejadian saja kita bisa menanamkan nilai. Tetapi tentu kita harus punya sikap, sikap mental yang baik ya, bersyukur dalam segala perkara, percaya bahwa segala sesuatu itu diizinkan Tuhan mendatangkan kebaikan, mencoba mencari sisi positif dari setiap kejadian. Nah, sikap-sikap inilah yang menular di dalam kebersamaan. Kebersamaan diantaranya jalan-jalan bersama keluarga. Itulah inspirasi hari ini. Sampai jumpa dalam episode selanjutnya. Salam dahsyat, bahagia, luar biasa.